Teman-teman ngaji, saya lagi coba explore beberapa imam yang pakai irama nahawan. Nah, teman-teman bisa dicoba, misalkan sambil ngopi, atau sedang di bis, atau lagi santai di kantor ya. Bisa dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, dan sambil ngedengerin Al-Quran. Kalau kita nggak sempat baca Al-Quran, minimal banget kita sempetin untuk ngedengerin Al-Quran. Teman-teman, irama Al-Quran itu sejatinya ada 7 dan semua jenis irama Al-Quran itu sama-sama memiliki 3 tangga nada. Yang pertama, saya menyebutnya dengan take off, yaitu nada naik. Yang kedua, fly, yaitu nada gantung. Yang ketiga adalah landing, nada turun. Jadi naik, gantung, turun. Take off, fly, landing. Nah, untuk menguasai 3 tangga nada ini, kita hafalkan dulu komposer iramanya. Komposernya kita pakai 3 huruf A, Ba, Ta. Saya akan contohkan dulu. Yang pertama take off. A, Ba, A, Ba, A, Ba, Ta. Yang kedua fly, gantung. A, Ba, A, Ba, A, Ba, Ta. Yang ketiga landing. Aba, aba, ta, aba. Aba, 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 ta. Aba, 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 ta. Aba, aba, ta, aba. Nah, teman-teman silakan diulang-ulang komposernya sampai benar-benar hafal. Insya Allah nanti kalau sudah hafal, kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikan ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita coba praktek dulu di surah apa kira-kira? Teman-teman pengen surah apa nih? Nah, di Quran itu kan ada 3 karakter ayat ya. Ada ayatnya yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, untuk latihan pertama, kita coba dulu di ayat yang sedang. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, setiap ayat itu juga punya 3 karakter ujung ayatnya. Ada yang ujung ayatnya panjang, ya. Misalkan seperti Al-Fatihah, ya. Ayatnya sedang, tapi ujungnya panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ujungnya sedang, seperti surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Nah, ada juga yang ujung ayatnya itu pendek seperti surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kita harus menyesuaikan irama ini dengan bentuk ayatnya. Pertama, untuk latihan kita pilih dulu ayat yang sedang supaya nafas kita tidak ngos-ngosan, ya. Next insyaallah kita akan bahas juga gimana sih caranya supaya nafas kita tidak ngos-ngosan ketika baca Al-Quran, ya. Nah, sebelum itu kita bahas, kita coba dulu latihan di ayat yang sedang. Kita coba di surah Al-Ma'un ya. Karena Al-Ma'un ini ujungnya ini panjang semua. Dan karakter ayatnya juga sedang seperti Al-Fatihah. Oke, teman-teman, saya akan baca dulu dari mulai ayat 1 sampai selesai, ya. Nanti kita coba praktek bareng-bareng per satu ayat, ya. Saya akan bacakan dengan irama nahawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khusus bacaan ta'awudz dan basmalah nadanya hanya 2 saja. Take off, landing. Ya, khusus ta'awudz dan basmalah. Oke, ayat pertama take off dulu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ayat 2 fly, gantung. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Ayat 3-nya landing.
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ayat 4 kita take off lagi. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Nah, khusus ayat 4 biar tidak terlalu tidak terlalu monoton ya seperti ayat 1, kita coba improv sedikit. Jadi gini, ayat 4 ini kan nadanya take off ya. Jadi take off-nya kita ulang 2 kali. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Jadi take off-nya 2 kali. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Fly. Nah, kebetulan ini ayatnya ada sisanya 2. Kalau sisa 2 ayat, maka fly-nya 2 kali juga, ya. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Ayat terakhirnya, landing. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Nah, jadi teman-teman, semua ayat itu formasinya sama. Naik, gantung, turun. Take off, fly, landing. Nah, kalau kita membaca satu surah, jumlah ayatnya ada 7, maka urutannya yang pertama, take off, fly, landing, sisanya 4 ayat kan ya? 4 ayat ini take off 1 kali, fly-nya 2 kali, kemudian yang terakhir landing. Oke, sekarang kita ulang lagi bareng-bareng ya. Kita baca 3 kali per 1 ayat. Kita awali dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi naik itu teh dari sejak awal ya, itu sudah mulai ancang-ancang naik. Udah naik tuh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian bismillah landing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau landing dari awal juga sudah ancang-ancang untuk landing. Bismillah, bukan bismillah. Nah, kalau bismillah itu nadanya pengen take off ya. Jadi supaya landingnya mulus, kita dari sejak awal ayat itu sudah ancang-ancang untuk landing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita coba ayat pertama ya. Ara'aita. Ara'aita. Sudah mulai naik ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Sorry ya, saya agak fals tadi ujungnya. Gak apa-apa, kita ulang lagi. Ara'aita. Naik dulu, sejak awal sudah mulai nanjak, sudah mulai naik. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya. Nah, ketika di ujung ayat, ya, ini ada 2 tangga. Boleh gak sih satu aja tangganya? Boleh, ya, tapi kurang enak. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya, polos kan jadinya. Nah, kita coba 2 tangga. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Satu kali lagi. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Oke, itu take off. Kemudian fly, ya, gantung, tidak naik, tidak turun, ya. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. فَذَلِكَ
Fadzalikal. Nah, ini pertengahan aja suaranya. Ya, bukan fadzalikal, itu take off. Fadzalikal landing. Ya, jadi tengah-tengah saja. Jadi lupa ya. Ulang lagi deh ayat 1 ya. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul. Nah, yatim ini kuncinya ya. Supaya tidak fals ya. Yatim boleh di angkat sedikit, sedikit aja. Yatim. Yatim. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Oke, ayat 3-nya landing. Wala yahud. Nah, sejak awal sudah mulai turun iramanya. Wala yahud 'ala ta'amil miskin. Wala yahud 'ala ta'a. Itu dorongannya. Ta'amil miskin. Kemudian ayat 4-nya naik lagi. Ya, take off kembali. Fawailul lil musallin. Nah, supaya makin indah, kita coba ulang 2 kali ya dengan cara improv iramanya, naikin lagi nadanya ya. Fawailul lil musallin. Kalau yang pertama tadi teh sama seperti ayat 1. Fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin. Boleh diulang ya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. 1 kali lagi. Fawailul musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, kita ulang lagi. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Kemudian masih juga fly. Alladzina hum yura'un. Baru landing. Wa yamna'unal ma'un. Oke teman-teman, kita coba baca bareng-bareng lagi dari mulai ayat 1 sampai selesai ya. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum seperti itu iramanya. Teman-teman ingat ya komposernya. Aba aba abata. Aba aba abata. Aba
abata abata.